Kami yakin, kami optimis, Solo bisa bangkit dari pandemi. Untuk mahasiswa yang ingin mengikuti perkuliahan tatap muka, mereka diwajibkan yang sudah menerima vaksin dua kali. Dosen yang mengajar juga sudah mengikuti vaksin, diprioritaskan untuk mereka yang berusia di bawah 50 tahun. Domisili di sekitar Solo. Ya, yang jauh-jauh yang belum punya kos-kosan di sini ya jangan datang dulu. Teknologi, pembelajaran dan seterusnya yang mendukung kelancaran PTM, selama itu bisa dipenuhi, tidak masalah untuk dimulai. Bertahap dan bersyarat. Bertahap artinya tidak langsung kita buka blong untuk 12 fakultas, tapi minggu pertama 4 fakultas. Kita memprioritaskan mata kuliah yang memang memerlukan praktikum di studio, praktikum di laboratorium. Sifatnya uji coba, kami mengatur setiap program studi memilih satu kelas untuk melakukan pembelajaran tatap muka selama kurang lebih 50 menit. Mungkin bisa hibrid ya, artinya ada sebagian yang bersifat PTM, ada sebagian bersifat online seperti biasa. Diharapkan semua yang sudah kami sediakan itu bisa menjamin bahwa proses pembelajaran bisa berjalan secara aman. Sudah. Alhamdulillah sudah. Oh ya sudah dong. Sampun. Saya sering banyak praktek, apalagi saya dari studio patung. Kalau bikin patung online kan juga nggak mungkin. Saya juga fakultas pertanian gitu. Banyak praktikum yang menuntut saya untuk di lapangan. Di fakultas pertanian sendiri, banyak sekali praktikum-praktikum yang harusnya dilaksanakan secara offline. Ini saya semangat banget untuk PTM karena saya sangat butuh untuk terjun langsung ke lapangan. Karena praktek di akhir-akhir semester itu lebih banyak yang praktik juga yang ke lapangan. Lebih suka PTM daripada daring, soalnya kalau daring itu aku kayak ngerasa bosan, aku juga ngerasa jenuh. Setiap hari itu kayak cuman ngeliatin layar gitu. Jadi lebih, komunikasinya lebih lancar sih. Kalau selama ini daring itu kan komunikasinya agak terjeda-jeda. Bisa belajar langsung dengan dosen, komunikasinya itu juga bisa secara efektif. Bisa interaksi sama teman, interaksi sama dosen. Dosen mengajar, kita sebagai siswa memperoleh pelajaran, dan kita juga dapat memahami secara langsung materi apa yang diberikan dosen, sehingga mencegah miskomunikasi. Sinyal, jaringannya, sinyalnya. Sinyal, kadang device kita juga nggak mendukung. Kuota itu benar-benar sering habis. Daring memang merupakan salah satu solusi yang terbaik ya di masa pandemi ini. Tapi di daerahnya tidak kuat begitu sinyalnya, termasuk saya. Berisik ya, karena di asrama itu banyak yang tinggal di asrama. Nggak bisa fokus karena banyak teman-teman yang berisik. Alhamdulillah bisa offline. Seneng banget. Senang sekali. Suka sih. Saya senang ya. Ya ada kesempatan buat interaksi sama teman-teman yang selama ini virtual. Pasti senang karena kan selama ini saya masih belum pernah mengikuti kuliah offline ya. Karena saya termasuk angkatan corona. Kami berharap nanti ke depan akan semakin banyak mata kuliah yang bisa dibuka dengan pendekatan perkuliahan tatap muka ini.
pembelajaran dapat kembali maksimal lagi seperti sebelum COVID. Agar kompetensi yang memang harus diberikan kepada mahasiswa itu bisa tercapai. Semoga perkuliahan cepat kembali seperti semula, berjalan dengan lancar dan baik. Kita bisa berkuliah normal lagi, semoga bisa dimaksimalin gitu untuk PTM-nya. Semoga sistematikanya lebih dibenerin. Kalau yang daring-daring semua, yang luring-luring semua. Yang luring ya luring, kalau daring ya daring. Karena kalau dua-duanya sama-sama jalan seperti ini, menurut saya ini nggak efisien. Sistemnya lebih tertata rapi sih. Dibedakan antara luring-luring, yang daring-daring, biar nggak terpecah fokusnya. Semoga PTM juga lebih diperluas lagi, jadi nggak cuma dari beberapa semester atau beberapa angkatan aja, tapi juga dari seluruh angkatan. Dilakukan secara merata ke seluruh mahasiswa. Bisa membangun semangat kita lagi, bisa memiliki semangat sama motivasi baru. Bisa meningkatkan lagi semangat bagi kami para mahasiswa untuk lebih kembali lagi produktif dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Untuk ke depan bisa semua mata kuliah bisa offline, terus bisa banyak yang masuk. PTM bisa lancar dan semua mahasiswa di Universitas 11 Maret bisa merasakan semuanya. Seluruh mahasiswa UNS yang belum melakukan vaksinasi agar segera melakukan vaksinasi. Kalau yang sudah berada di Solo segera mendaftar ke UNS, akan kita fasilitasi untuk vaksinasi. Mengikuti dan memenuhi protokol COVID. Mentaati protokol kesehatan, penggunaan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan seterusnya. Meskipun sudah divaksinasi, prokes itu menjadi kewajiban bagi kita. Harus menjaga progres dan juga menjaga daya tahan tubuh kalian untuk tetap bisa berkuliah secara offline dan aman. Harus berdoa agar pandemi ini cepat berlalu dan kita dapat berkegiatan normal kembali. Tetap semangat, tetap jaga progres, ayo vaksinasi, suksesin vaksinasi Indonesia. Jangan pernah takut dengan COVID karena juga sudah ada yang namanya vaksin. Jika kalian sudah vaksin, sudah mau vaksin, terus tetap menjaga progres, pasti kok. Pasti aman gitu. Tetap jaga protokol kesehatan, sukseskan vaksinasi. Tetap patuhi prokes, dan tetap terus berkarya walaupun di situasi kondisi seperti ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa vaksin. Tetap menjaga protokol kesehatan, dan juga tetap ikut vaksinasi. Prokes jangan kendor, tetap patuhi protokol kesehatan. Ayo kita ketatkan prokes, kita vaksinasi, jangan lupa sampai 2 kali. Tetap jaga prokes, dan jangan lupa vaksinasi. Untuk selalu menaati protokol kesehatan, supaya kita pun aman. Patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa vaksin, karena vaksin itu dapat melindungi diri kita. Nah itu jaga kesehatan, tetap terapkan prokes, harus vaksin biar kita sehat semua. Tetap jaga prokes, jangan takut vaksin, sukseskan vaksinasi. Jaga prokes dan jangan lupa vaksin, dan semoga sehat selalu semuanya dan bisa melaksanakan PTM dengan lancar. Terapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas.